cukup, jadi saya campur beberapa. Saya beli juga kue jadi ya. Kayak begini. Jadi karena saya belum ada kue coklat-coklat gitu, jadi saya campur-campur aja. Dan rencananya saya mau bungkusin sekarang. Saya tadi baru bakar ini. Nanti diikat bisa pakai ini. Ada tulisannya ya. Kelihatan enggak? Homemade. Malah enggak semuanya homemade ya. Yang ini aja homemade. Saya enggak tahu ada berapa bentuk, tapi bungkusin aja semua ya. Tangan. Ini ya yang homemade. Ini juga homemade loh, walaupun bentuknya nggak keruan. Saya kan udah bilang, saya nggak bisa bikin kue, jadi nggak keruan bentuknya. Ya, bentuknya sih tadinya mau bikin pohon natal, cuma karena kurang berbakat. Ya. Kebanyakan ininya apa namanya
Oke, jadi saya tahu sekarang ternyata ini ya, cukup kira-kira ya. Saya nggak bikin banyak tahun ini. Ada 3 target yang mau saya kasih. Yang pertama adalah teman saya yang saya baru kenal itu, yang orang Cina, dia punya 2 anak itu. Terus yang kedua adalah penghuni ini ya, penghuni rumah sakit jiwa yang tinggal dekat rumah saya sini. Mereka ada beberapa orang tinggal di situ. Terus yang ketiga itu mertua saya, dia ulang tahun hari Sabtu ini. Jadi lihat aja cukup enggak ya. Oh ya, sambil cerita ya, tadi saya kan tadinya mau ini, saya udah tanya sama apa namanya, sama yang teman saya itu, dia kan hari ini anaknya ada yang cowok udah datang dari Rumania ya sama bapaknya. Jadi dia tadinya mau naik bis ke TK. Saya tawarin sih mau ikutnya sama saya, ternyata dia bilang berangkatnya dia naik bis aja ya, bisnya lewat rumah dia kan pagi-pagi. Cuma pulangnya dia minta ikut gitu ya. Oke, dia bilang. Enggak lama dia telepon itu, dia ketinggalan bis. Cuma ketinggalan 1 menit, makanya kan kalau bis begitu, kalau udah ketinggalan ya udah gitu ya, enggak lewat lagi. Lewat sih tapi dia harus jalan dulu gitu kan. Terus ya dia telepon saya, dia bilang ya minta diantar ke TK anaknya, dia ketinggalan kan. Ya udah saya bilang saya antar. Aduh, memang gak gampang ya punya anak gitu ya. Bawa satu pakai kereta, satu lagi 5 tahun ya udah bisa duduk sendiri. Cuma tadi dia bangunnya kesiangan gitu, gak dengar alarm gitu. Jadi wah udah buru-buru, cuma sisa mungkin sisa 5 menit. Pakai baju, pakai jaket, apa siapin barang gitu. Gak keburu lah 5 menit waktunya, 2 anak gitu ya. 2 anak harus masih harus dibantu pakai jaket, pakai sepatu gitu kan. Terus pokoknya dia udah kelabakan tetap nggak keburu. Jadi ya udah saya bilang ya udah saya antar. Cuma ternyata TK-nya aduh jalanannya benar-benar kecil ya, saya nggak bisa parkir dan ya susah lah masuknya. Tapi ya berhasil juga, karena saya hari ini pakai mobil yang biasa yang otomatis. Jadi walaupun jalanan kecil dan tadi susah parkirnya, saya harus posisi aneh-aneh gitu tetap bisa keluar lagi dengan selamat tanpa nyenggol-nyenggol. Tadi saya harus klakson karena ada orang yang mundur juga, saya takut kesenggol gitu, takut dia nyenggol mobil saya kan. Ini buat ini kali ya. Pokoknya lihat aja nanti. Ya. Oh ya, saya sisain juga sedikit buat keluarga saya ya.
jadi begini, nanti tinggal ikat ya, terus tinggal masukin ke apa namanya, ikatnya pakai pita. Saya belum siapin pitanya, tapi ada juga sih kayak gini ya, bisa kayak gini ya, bisa juga pakai pita yang warna-warni gitu ya. Tapi saya mungkin kalau udah selesai ya. Jadinya saya bikin 4 karena ternyata saya lupa. Saya mau kasih 1 buat nyonya. Ya. Tuh. Ini saya ikat dulu begini. Gak kencang, tapi gak terlalu kencang juga. Enggak sama rata, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, tapi memang ada yang untuk 1 orang kan, yang lain kan lebih dari 1 orang, jadi aku bedain. Dan juga terbatas, saya bikinnya enggak terlalu banyak, ini juga udah dicampur kan, kalau enggak dicampur malah macuk. Bikinnya itu lama kan, makanan begini kan bikinnya lama, habis ini cepet. Jadi saya sebenarnya nggak suka bikin-bikin begini. Ya. Aku lagi. Nah, udah jadinya begini. Ya, kelihatan enggak? Homemade. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.